Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita masih dapat menikmati kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Memang situasi kita saat ini tidak terlalu baik karena ada pandemik dan dampaknya yang begitu mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi Tuhan Yesus kita tetap baik. Dia senantiasa menjaga, memberkati kita, melindungi kita, dan hari ini kita ada oleh karena kemurahannya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita beribadah, mari kita bersaat teduh lebih dahulu, dan kita mohon pertolongan daripada Tuhan. Mazmur 8 ayat 4-5. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Siapakah kita di hadapan Tuhan yang maha besar? Tuhan Yesus yang sudah memilih kita untuk menjadi miliknya yang begitu berharga, dikasihi dan dijaganya. Mari kita bangkit berdiri, mari bangunkan jiwa kita untuk memuji Dia. Maka jiwaku pun memujimu. Maka jiwa memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Bila aku lihat bintang-bintang gemerlapan, bintang gemerlapan dan bunyi guruliku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran. Tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, katakan sungguh besar. Sungguh besar kau Allahku. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semata-mata karena anugerah, pertolongan, dan kasih setia Tuhan. Tuhan, kami rindu datang kepada-Mu dalam doa. Kami juga rindu merenungkan firman-Mu, dan kami bersekutu dengan saudara-saudara seiman, sekalipun lewat online. Berkati waktu ini, mohon pertolongan Tuhan dan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita memuji Tuhan, mengatakan kepada Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya. Engkau Tuhan yang setia. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Sekali lagi kita katakan, Engkau Tuhan yang setia. Kita minta sama Tuhan supaya kita sabar menunggu waktunya Tuhan. Sebab waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami datang kepadamu. Mohon hikmat dan pertolongan-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu yang dapat memberikan kepada kami kekuatan, hikmat, dan pertolongan. Karena itu Tuhan, urapi setiap kami, khususnya hamba-Mu, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai yang ke-12. Kita akan membahas sebuah tema sekilas tentang kasih. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kukasihi, marilah kita saling mengasihi karena kasih berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah karena Allah adalah kasih. Demikianlah kasih Allah dinyatakan di antara kita. Bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita dapat hidup melalui dia. Dalam inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang mengasihi kita dan mengirimkan anaknya sebagai kurban perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kukasihi, jika Allah begitu mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Belum ada orang yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tinggal di dalam kita, dan kasih-Nya itu disempurnakan di dalam kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa dunia sangat mengagungkan yang namanya kasih. Karena memang kasih merupakan elemen yang penting di dalam kehidupan manusia. Demi meraih kasih, orang rela melakukan apapun
di dalam kehidupannya. Untuk yang namanya kasih, orang berani membayar harga yang sangat mahal. Dan memang bukan tanpa alasan, memang seorang laki-laki rela mati demi kekasihnya. Ataupun seorang ibu berkorban demi anaknya. Seorang ayah meninggalkan segala sesuatunya demi keselamatan anaknya yang dikasihinya. Nah, saudara, baru-baru ini ada sebuah berita yang saya dengar di Cungko. Itu ada seorang ayah yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya untuk mencari anaknya yang masih bayi pada waktu itu yang diculik. Dia mengarungi atau mengelilingi Cungko itu selama kurang lebih 27 tahun. Dan syukurnya pada akhirnya ditemukan anak itu dan umurnya sudah besar. Ya, seumur 27 tahun itu. Perjuangan seorang ayah ini pada akhirnya difilmkan. Ya, dan bintang filmnya kalau tidak salah itu Andy Lau. Ya, seorang bintang film yang terkenal juga. Nah, itulah kedahsyatan kasih yang dilakukan oleh orang-orang yang memang ingin meraih kasih itu. Dan kasih yang kita sebutkan, yang seringkali kita sebutkan di dalam dunia ini, itu merupakan kasih yang umum. Allah memberikan kepada semua manusia kemampuan untuk menghargai, mendambakan, dan mempraktekkan kasih. Kesadaran sebagai sesama manusia seringkali sudah cukup sebagai alasan untuk saling mengasihi. Relasi yang unik antara dua orang, entah adanya hubungan darah atau karena pertalian kasih dua insan, menjadi landasan yang kuat untuk saling mengasihi di antara manusia. Namun walaupun demikian, Bapak Ibu sekalian, bukan kasih yang umum yang dibicarakan di dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, yaitu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai yang ke-12. Kasih yang dibicarakan di sini adalah kasih yang berpusat kepada Allah. Setiap kali seorang mempraktikkan kasih ini, orang lain akan mengetahui bahwa orang itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-7. Kasih berasal dari Allah, ayat yang ke-7a. Sehingga siapa saja yang berasal dari Allah, kehidupannya pasti akan diwarnai dengan kasih, kasih, dan kasih tentunya. Sebaliknya, Bapak Ibu, apabila seorang tidak menunjukkan kasih ini kepada orang lain, hal itu membuktikan bahwa tidak atau belum mengenal Allah. Itu ada di dalam ayat yang ke-8. Saudara, ini sebagai suatu peringatan yang perlu kita garis bawahi dalam kehidupan kita. Bahwa kesejatian iman tidak hanya dapat dilihat dari benar atau tidaknya doktrinal yang seseorang itu pahami di dalam kehidupannya. Kita bisa lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tetapi melainkan juga kesungguhan kasih yang dipraktikkan, kesungguhan kasih yang dibuktikan di dalam kehidupannya. Itu di ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Bahkan banyak orang, saudara, saat ini mengira bahwa kalau ia sudah rajin ke gereja, tadinya bukan orang yang percaya, sekarang jadi aktivis, jadi pengurus, bahkan menjadi majelis gereja, ataupun menjadi hamba Tuhan, seringkali orang itu berpikir bahwa berarti dia lahir dan mengenal Allah. Oh, saudara, belum tentu, saudara, belum tentu. Kita sudah menyaksikan hal ini di dalam kehidupan sehari-hari.
karena praktek kehidupan daripada orang-orang tersebut jauh dari kasih Allah. Tidak membuktikan adanya kasih Allah di dalam kehidupannya. Walaupun ada banyak jabatan gerejawi yang disandang olehnya. Nah, jika demikian Bapak Ibu sekalian, bagaimana seseorang itu dapat mengamalkan kasih yang berpusat kepada Allah, yang memang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah menjadi milik Allah. Saudara, kuncinya terletak kepada pemahaman dan pengalaman kita terhadap kasih Allah dan tentunya melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tanpa mengerti dan mengalami kasih Allah tersebut, ia tidak akan sanggup mencapai standar kasih yang diharapkan oleh Allah. Saudara, kita punya kemampuan untuk mengamalkan kasih Allah ini. Tetapi seringkali kita tidak mencapai standar kasih itu. Saudara, karena itu saudara penting untuk kita sekalian memahami. Memahami apa? Keistimewaan daripada kasih Allah tersebut. Saudara, yang pertama saudara, kita memahami atau harus memahami hakikat daripada kasih Allah. Atau kita sebut bahwa Allah adalah kasih. Nah, Yohanes tidak mengatakan kasih adalah Allah. Love is God. Walaupun kasih memang sangat penting, kita tidak sepatutnya memberhalakan kasih di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang, saudara, atau beberapa orang, demi kasih atau demi mendapatkan cinta, orang-orang itu rela meninggalkan Allah dan kebenarannya. Nah, bukan ini maksud daripada Yohanes. 1 Yohanes 4 ayat 8b mengatakan atau mengajarkan tentang kasih sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hakikat Allah. Ini berbicara tentang sesuatu yang begitu melekat di dalam esensi ilahi. Dengan mengatakan Allah adalah kasih, Yohanes sedang menegaskan keberadaan Allah yang adalah pribadi. Allah sebagai pribadi, personal. Nah, mengapa saudara? Karena tanpa kepribadian tidak mungkin ada kasih. Karena sesuatu yang tidak berpribadi tidak memiliki kapasitas untuk mengasihi maupun menghargai kasih. Bahkan sebelum ada segala sesuatu, Allah tetap adalah kasih. Saudara, kejamakan Allah Tritunggal pribadi di dalam keesaan Allah memungkinkan sebuah kasih yang kekal. Allah telah mengasihi Tuhan Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan. Kita tahu ayat ini Yohanes 17 ayat 24. Jadi Allah adalah kasih, adalah hakikat Allah. Hakikat Allah, Allah adalah kasih dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Saudara, ini yang harus kita mengerti yang pertama. Yang kedua adalah, ada kata kuncinya yang menggambarkan keistimewaan Allah itu adalah bukti. Kasih Allah adalah bukti. Ini saudara keistimewaan yang kita tidak boleh lupa juga. Yohanes bukan berhenti pada hakikat Allah di dalam kekekalan saja. Ia juga menandaskan kasih Allah di dalam sejarah. Allah yang kekal tersebut sudah diwujudkan di dalam kesementaraan. Kata dinyatakan, saudara, di dalam ayat ini, memiliki kata dasar yang bermakna menyingkapkan atau memperlihatkan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi.
Sesuatu yang dinyatakan sebelumnya sudah ada. Hanya saja belum terlihat secara jelas. Dan sekarang sudah terlihat jelas. Kasih yang sejak kekekalan sudah ada di dalam diri Allah, saudara, telah ditunjukkan melalui sebuah peristiwa sejarah yang tidak dapat dibantah. Kasih itu sudah terbukti secara nyata. Penambahan kata di tengah-tengah kita mempertegas historitas pembuktian tersebut. Kedatangan Kristus ke dalam dunia, saudara, bukan sebuah dongeng yang tidak bisa ditelusuri kebenarannya. Di awal kitab Injil Yohanes, ia menyatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu telah menjadi daging. Kita telah melihat kemuliaannya. Di awal suratnya pun, Yohanes berkali-kali menandaskan bahwa dirinya, Yohanes, dan rasul-rasul lain telah mendengar, melihat, dan mengalami kesendirian kehidupan Yesus Kristus. Untuk membuktikan kasihnya, Allah rela membayar dengan harga yang sedemikian mahal. Ia telah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk memberikan kehidupan kekal bagi kita, orang-orang berdosa. Nah, saudara, titik berat di dalam bagian ini adalah harga pembuktian itu sendiri. Secara hurufiah, teks ini berbunyi bahwa anaknya yang tunggal, saudara, Allah telah utus ke dalam dunia. Kata ini lebih mengarah pada relasi yang intim dan unik. Nah, karena itu, saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab NIV, saudara, ada diterjemahkan one and only karena pertimbangan hal ini. Satu dan hanya, saudara. Nah, saudara, harga yang mahal ini, saudara, dibayar oleh Allah demi kasihnya kepada kita. Anaknya sendiri yang satu-satunya yang intim dan unik itu, saudara, dia berikan kepada kita sebagai orang-orang yang berdosa. Inilah bukti yang terbesar dari kesempurnaan kasih Allah itu. Kasihnya bukan sekedar sebuah konsep yang abstrak, melainkan sudah diwujudkan dalam sebuah tindakan konkret. Kasih Allah bukan hanya diketahui dari nama atau sifatnya saja, tetapi juga dari kerelaannya di dalam mengutus anaknya ke dalam dunia demi orang yang berdosa, yaitu saudara dan saya. Saudara, inilah kasih Allah yang telah dibuktikan, konkret dan nyata, dan kita alami di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, saudara, keistimewaan ketiga dari kasih Allah juga, saudara, tercermin di dalam kata kunci inisiatif, saudara, di ayatnya yang ke-10. Kali ini penekanannya lebih diletakkan pada inisiatif Allah di dalam mengasihi orang-orang berdosa, yaitu saudara dan saya. Saudara, di dalam terjemahan baru Alkitab kita bahasa Indonesia, secara tepat menangkap makna ini. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, dikatakan demikian. Kata kita di dalam ayat 10a muncul dua kali, saudara. Kalau diterjemahkan seperti ini, bukan kita yang telah mengasihi Allah, melainkan Allah yang telah mengasihi kita. Nah, saudara, di sini kata Allah juga muncul dua kali juga. Nah, ini membuktikan atau sebagai satu penekanan. Ia, maksudnya Allah, ia telah mengasihi kita. Saudara, hal inisiatif ini secara konsisten, Allah selalu meletakkannya secara konsisten
meletakkan Allah sebagai inisiator kasih dan kebaikan. Bukan kita yang memilih Allah, saudara. Kita tidak mungkin memilih Allah dalam kehidupan kita yang berdosa ini. Tetapi Ia, Allah, yang lebih dahulu memilih saudara dan saya. Itu bisa kita lihat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kita yang mencari Allah, melainkan Allah yang datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Demikian pula, saudara, bukan kita yang mengasihi Allah, namun Ia yang lebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi saudara dan saya. Kita tidak layak untuk dikasihi, tetapi Allah mengasihi kita. Saudara, penting sekali untuk kita pahami betul keistimewaan kasih Allah ini, agar kita dapat sungguh hidup di dalam kasih-Nya. Ingat hakikat kasih Allah, bukti kasih Allah, dan inisiatif dari kasih Allah. Setelah kita paham betul, baru Tuhan memerintahkan kepada kita untuk saling mengasihi. Saudara, kita sudah mengalami kasih Allah. Kita sudah hidup di dalam kasih Allah. Dan kita juga dituntut oleh Tuhan untuk mempraktikkan kasih itu dalam kehidupan kita. Karena itu kalau kita lihat di ayat yang ke-11 sampai 12, di situ ada perintah bahwa kita, supaya kita saling mengasihi. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita seharusnya menjadi teladan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Di dalam Yohanes ayatnya yang ke-11 tadi, Yohanes sekali lagi menandaskan kualitas kasih ilahi melalui kata sedemikian. Jika kita meyakini dan merasakan bahwa Allah begitu mengasihi kita dan begitu limpahnya kasih Allah di dalam kehidupan kita, kita seharusnya membagikan kasih itu kepada orang lain. Tidak untuk dihabiskan sendiri kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Kehidupan pribadi kita adalah wadah yang terlalu kecil bagi kasih ilahi yang sangat melimpah. Namun biasanya, saudara, kita mengerti orang yang merasa paling berdosa, orang yang merasa paling tidak layak dan mengalami pengampunan Tuhan, mendapatkan anugerah Tuhan, biasanya orang itulah yang paling bersyukur daripada orang-orang lain yang justru merasa dirinya tidak berdosa tapi jadi orang Kristen, yang merasa kurang berdosa menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, orang-orang yang merasa dirinya tidak layak dan berdosa, orang itu biasanya menanggapi, memberikan respon kepada kasih Allah dan perintah-Nya. Saudara, berbagi kasih bukanlah sebuah pilihan bagi kita saat ini, orang-orang yang percaya. Dikatakan kita harus, di ayat yang ke-11 bagian B, kita harus memiliki satu makna dasar, harus itu adalah berhutang, saudara. Sama seperti membayar hutang bukanlah sebuah pilihan bagi kita. Demikian pula mengasihi orang lain bukanlah sekedar pilihan, nasihat, dorongan, melainkan sebuah keharusan atau kewajiban. Kegagalan di dalam melakukan akan mengasihi orang lain, saudara, merupakan sebuah hutang yang belum terbayarkan. Dan memang, saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-12, saudara, bahwa kemuliaan dan kekudusan ilahi menghalangi manusia berdosa untuk memandang wajah Allah. Kita tidak mungkin dapat memandang wajah Allah, saudara. Karena apa? Kita bukan makhluk yang mulia. Bukan orang yang kudus. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, hal ini tidak berarti bahwa Allah tidak dapat
diketahui keberadaannya atau dikenali hakikatnya dalam kehidupan kita. Allah yang tidak terlihat menjadi terlihat pada saat kita mengasihi orang lain. Orang melihat kita yang mengasihi orang lain, disitulah orang lain itu memandang akan kasih Allah dalam kehidupan kita. Melalui kasih kita kepada orang lain, saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya keluarga kita, saudara, yang bisa menjadi sorotan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, itu telah menunjukkan bahwa Allah tetap ada di dalam kita. Ia tidak hanya diam di dalam kekekalan, dengan segala kemuliaan dan kebesarannya, namun saudara, di dalam anugerahnya, ia berkenan diam di dalam kita, dan mewarnai kehidupan kita dengan kasihnya. Saudara, kasih kita ini bukan hanya merupakan bukti bahwa Allah berdiam di dalam kita saja, namun kasih kita juga merupakan kasih Allah atau membuat kasih Allah menjadi sempurna. Saudara, di ayat 12 bagian C. Nah, saudara harus mengerti bahwa kata dasar sempurna dalam konteks ini berarti mencapai tujuan. Tujuan akhir dari kasih Allah bukanlah diri kita, tetapi orang lain di sekitar kita. Kita bukan sekedar objek daripada kasih, melainkan saluran kasih Allah itu. Jadi kasih Allah kepada kita bukan sekedar sebuah contoh. Kasih Allah melalui kedatangan Kristus Yesus sebagai manusia ke dalam dunia bukanlah kisah moral semata-mata. Saudara, pemberian kasih itu sekaligus mencakup pemberian alasan, kemampuan saudara, dan kewajiban untuk mengasihi orang lain. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus, mengalami kasih Allah yang begitu ajaib, mari kita wujudkan dan praktekkan kasih itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Karena kita lahir dari Allah dan mengenal Allah. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menegur kami, dan juga yang menolong kami untuk kami dapat hidup serupa Kristus dalam dunia ini. Tuhan, seringkali dalam kehidupan kami, kami kekurangan kasih. Kami merasa tidak dikasihi, sehingga kami pun kurang atau tidak mengasihi orang lain. Tetapi sesungguhnya kami lupa, Tuhan, bahwa Tuhan begitu mengasihi kami dan telah menyatakan kasih-Mu yang besar melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami saat ini untuk kami boleh mempraktikkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami. Mungkin selama ini kami tidak menyatakan kasih kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, kepada mertua, kepada menantu kami sekalian. Jangankan Tuhan orang-orang di luar sana yang berbeda dengan kami, kami pun merasa kekurangan kasih itu. Tetapi Tuhan, biarlah saat ini setelah kami boleh merenungkan firman-Mu, kami kembali dihangatkan akan kasih Allah di dalam diri kami, supaya kami juga menyatakan Kristus, menyatakan Allah di dalam kehidupan kami. Orang-orang akan melihat dan bertemu dengan Allah
melalui kehidupan kami yang penuh dengan kasih. Berkati kami, ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam beberapa pokok doa yang kita akan doakan bersama. Dan kita mohon Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang penuh dengan kasih, limpah rahmat dan anugerah-Mu. Tuhan kami datang kepada-Mu. Tuhan kami mohon untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami datang membawa bangsa kami dan kami bersyukur bahwa Tuhan campur tangan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Sehingga sampai hari ini Tuhan sudah memberkati pemerintahan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden kami Jokowi. Kami bersyukur Tuhan untuk penanganan COVID yang boleh berjalan dengan baik, sehingga hari ini kami menyaksikan bahwa penurunan daripada jumlah yang terdampak itu sudah sangat signifikan. Tuhan, terima kasih bahwa COVID yang ada di Indonesia ini boleh terkendali. Tapi Tuhan, kami terus berdoa supaya masalah pandemi COVID ini boleh segera berakhir. Dan Tuhan juga memulihkan dampak daripada pandemi ini. Di dalam masyarakat luas bangsa kami ada banyak kesulitan secara ekonomi, ada kesulitan di dalam masalah-masalah sosial dan juga di dalam rumah tangga. Tuhan, mari Tuhan menopang bangsa kami Indonesia. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kesatuan NKRI yang saat ini juga tidak mudah. Ada banyak rongrongan dari berbagai macam pihak yang ada. Ada konflik-konflik bersenjata di beberapa daerah yang menongrong kesatuan NKRI. Tuhan tolonglah. Berikan keamanan Tuhan. Dan Tuhan berikan hikmat kepada pemerintahan kami untuk dapat menangani masalah-masalah yang ada di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan berkati, sertai Presiden kami Jokowi dan semua jajaran yang ada dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, kami juga mohon supaya mereka diberikan takut akan Tuhan di dalam menjalankan pemerintahan yang dipercayakan kepada mereka. Dan khususnya juga kami berdoa Tuhan untuk konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan. Kiranya ada jalan keluar dan pertolongan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan pada kesempatan ini untuk gereja-Mu GI Hock Im Tong. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berkati para pemimpin kami yang Tuhan sudah pilih dan Tuhan tetapkan. Di dalam tanggung jawab yang tidak mudah, mari Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan pertolongan-Mu untuk dapat menjalankan kepemimpinannya di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga jemaat-Mu di GII dapat terus bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Berkati dalam segala aspeknya. Berikan kesatuan. Berikan rahmat dan anugerah-Mu. Tuhan, kami juga berdoa agar jemaat-Mu yang mengalami kesulitan, baik karena dampak langsung dari virus corona ini, ataupun yang tidak langsung, yang kesulitan di dalam masalah-masalah keuangan,
Ada banyak di antara jemaat-Mu Tuhan yang sudah tidak punya lagi pekerjaan, tidak punya penghasilan untuk menyekolahkan anak mereka, untuk kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan tolong, Tuhan peliharakan. Hanya kepada-Mu kami berharap, Tuhan. Juga tidak sedikit, Tuhan, di antara jemaat-Mu yang kehilangan. Ada anggota-anggota keluarganya yang dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan. Dan ada banyak pergumulan dalam keluarga jemaat-Mu, Tuhan. Dalam keluarga, dalam rumah tangga mereka. Ada konflik, ada masalah-masalah yang tidak mudah terselesaikan. Mungkin yang selama ini terpendam sekarang muncul ke permukaan dan menjadi lebih sulit lagi dalam mengatasinya. Tuhan, kasih-Mu cukup bagi kami sekalian. Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan tolonglah jemaat-Mu. Mari Tuhan, Engkau ada untuk kami. Dan kami sungguh membutuhkan Engkau untuk dapat memulihkan keluarga kami di jemaat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa dalam pergumulan kami masing-masing. Yang mungkin saat ini kami tidak dapat untuk berdoa. Oleh karena begitu sulitnya, begitu kompleksnya, dan kami sudah begitu lelah untuk kami boleh berdoa. Saat ini Tuhan, kami berdoa, Tuhan. Biarlah Tuhan yang sanggup mengerti dan sanggup menolong kami, Engkau sendiri yang menyertai kehidupan kami sekalian. Jemaat-Mu Tuhan, kami mau datang kepada-Mu. Mohon Tuhan berikan kekuatan. Hati yang terus berpaut kepada Tuhan. Dan biarlah iman kami terus menyala di hadapan-Mu. Untuk kami sanggup menjalani kehidupan ini. Di dalam segala keberadaannya, segala tantangan, segala kesulitan yang ada di depan kami. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami tahu pada akhirnya, Engkau selalu memberkati kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap kami. Mohon pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, mari kita bangkit berdiri dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin.